Berikutnya saudara, yang juga jadi sorotan dari dunia politik, calon gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku belum menentukan tempat kampanye perdana. Pramono menyebut menunggu aturan zonasi kampanye yang akan ditetapkan KPU. Pramono menyebut setelah menerima zonasi kampanye dari KPU baru akan menentukan lokasi kampanye perdananya. Meski demikian, Pramono mengaku telah menggelar belusukan untuk menyerap aspirasi. Karena kan nanti baru dibagi zonasinya, KPU juga belum menyampaikan kepada kami, setelah ada itu baru kami akan melakukan kampanye. Tapi tanpa itu pun kita akan keliling. Ya, seperti hari ini saya sudah keliling mulai dari Banten, kemudian Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan seterusnya.